pelayanan dikasih menjadi lemah. Kehilangan dalam gereja sulit diberikan. Kasihanilah kepemimpinan kami dalam gereja ini. Dan jangan kamu sebagai anggota gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Saya satu dari sekian ribu umat yang aktif penuh dalam pelayanan, namun tanpa sadar kadang berlaku seperti yang ditaurat. Kasihanilah para pemimpin yang adalah hambamu dalam gerejamu, dan jangan tanggungkan dosa mereka atas umatmu. Kami kelebihan kemanusiaan, kadang memiliki tenaga dan kuat, keinginan dan rasa untuk menikmati kenyamanan dunia yang semakin maju. Macam-macam kebutuhan membuat keadaan saya kuat. Tuhan kenal saya, buat saya kadang jarang duduk. Kadang saya sibuk cari uang, penghargaan, hanya mengkritik tanpa mendukung. Kalaupun mendukung, tetapi perhitungan. Kalau melayani tanpa sadar, dalam nama Yesus. Amin.